Samudranesia.id, setiap game dapat dimainkan secara gratis, baik online atau offline. Tetapi kebanyakan orang masih bingung tentang game apa, kami akan merekomendasikan game simulasi yang disebut Monster Legends MotAPK. Game simulasi ini memiliki permainan yang cukup unik dan juga menarik, di mana awal permainan ini Anda harus merawat monster dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Setelah monster dihasilkan sebagian besar, Anda dapat menggunakan monster untuk bertarung dengan monster lain. Di sini Anda dapat memelihara sebagai hewan pada umumnya, di mana Anda harus menyediakan makanan, minuman, dan banyak lainnya. Selain itu, dalam game ini tidak hanya monster yang dapat Anda miliki, tetapi ada banyak monster yang dapat Anda gunakan dengan total 700 jenis monster yang berbeda. Dari sekian banyak monster, mereka harus memiliki keuntungan yang mereka miliki, baik kekuatan, DLL. Namun, pengguna baru-baru ini mencari beberapa sumber yang menyediakan versi APK dari mod game monster. Karena penggunaan versi modifikasi ini memiliki keuntungan yang belum diperoleh dalam versi asli. Oleh karena itu, bagi Anda yang mencari tautan pelepasan game Monster Legends mod APK, Anda dapat berkonsultasi dengan ulasan berikut. Tentang Monster Legends Mod APK. Sebelum mengunduh game Monster Legends mod APK, akan lebih baik bagi Anda untuk mengetahui lebih banyak tentang game simulasi ini. Monster Legends mod APK Simulation Game adalah salah satu game yang dimodifikasi dari pihak ketiga yang menyajikan karakteristik tambahan di dalamnya. Karakteristik yang menarik ini dapat digunakan secara gratis dan juga dapat memfasilitasi pemain saat memainkan permainan simulasi ini. Selain itu, game Monster Legends mod APK ini memiliki cerita yang sangat menarik dan juga menarik. Di awal permainan, monster telur akan diberikan. Meskipun masih memiliki bentuk telur, Anda harus merawatnya sampai ia mengalami geraknya, ketika monster telah pindah untuk ditransfer ke tempat yang telah disediakan. Dari sana, Anda harus menjaga monster sebagai anak Anda sendiri yang harus diberi makanan dan arahan, seperti berlatih pertarungan. Setelah berhasil merawat monster itu, ia akan berkembang untuk memperkuat diri mereka sendiri sehingga dapat melawan musuh dari beberapa monster lainnya. Ketika Anda sudah memiliki monster, tetapi Anda ingin menambahkan lebih banyak monster, Anda memiliki saya.